Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat pariwisata, sobat jalan-jalan, dan sobat transportasi. Hari ini bertepatan tanggal 20 September ya. Pagi-pagi sekali kita sudah dihadapkan dengan 3 unit bus pariwisata Pratama Putra. Ini dalam agenda Travara Transport kerja bareng dengan Pratama Putra. Ini sudah kerjasama yang cukup lama yang kita jalin ya. Ini agenda 3 unit tujuan ke Malang ya, untuk handle SLB Veteran Wonoayu Sidoarjo mau study tour ke Malang. Nah, ini 3 unit, 2 unit bus besar Voyager dan 1 unit medium 35 seat ya. Yang 2 unit 60 seat, yang 1 unit bus medium 35 seat. Nah, ini agenda rutin dari SLB Veteran Wonoayu. Study tour sudah cukup lama menggunakan unit Pratama Putra juga. Ini medium bus. Kita videonya dari seberang ya, enggak, kalau dari sana enggak kelihatan, nanti kurang bagus view-nya. Pagi-pagi sekali nih loh, matahari baru terbit pukul 5:30 ini. Nah, ini 35 seat-nya. Yang ini 60 seat. Unit Pratama Putra. Kita coba lihat dalamnya ya. Masih menunggu penumpang nanti keberangkatan jam 7. Jadi di Travara Transport juga bekerja sama dengan beberapa PO besar ya di Sidoarjo. Salah satunya adalah Pratama Putra, ini sudah terjalin cukup lama. Maka kalau dilihat dari video-video YouTube saya yang di bawah, bisa dilihat kan banyak yang menggunakan unit Pratama Putra, atau banyak kita videokan ya unit Pratama Putra. Bentar, ini cari momen untuk nyebrang dulu ini. Medium Morodati Prima, ini Voyager. Unit Voyager CV3. Ini kita masuk yang unit medium dulu ya, yang 35 seat dulu. Kita coba masuk ya. Pakai Isuzu NTR. Ini interior khas dari Morodati Prima. Isuzu NTR 71 sepertinya ini. 35 seat. Di sini ada cool box. Bangku 35 seat. Interiornya seperti ini. Di sisi belakang juga ada cool box. Ada cas-casan HP. Belum yang model USB ya ini ya, masih model lower AC yang lama. 35 seat. Tidak ada kursi TL-nya. Ciri khas dari Pratama Putra, kalau bus mediumnya tidak ada kursi TL atau kursi ekstra. Oke, saya rasa itu fasilitasnya juga kurang lebih sama seperti itu. Kita masuk ke bis yang ke 2 di depan. Bis ke 2 di depan. Hampir tidak kelihatan. Pratama Putra dengan ciri khas livery bunga-bunga. Kita cek dalamnya. Menggunakan sasis Hino RK8 R260, bangku 60 seat ya.
kapasitas 23, set-set dan bangku 23, ada lampu disco. Nah ini sudah pakai cover penutup bagasi atasnya, kiri khas Adi Putro ya. JB1 kan memang dulu sudah seperti ini. Ya ini sepertinya rombakan ini. Bagian belakang ada smoking room, cuma tidak dipakai sepertinya. Oh, ini sudah dirubah. Yang mana yang kira? Nah ini lower AC sudah pakai USB charge. Ini ada sebelumnya ini bekas smoking roomnya, cuman sudah tidak ada pintunya, jadi tidak dipakai. Ini ruang bagasi belakangnya untuk kandang macan juga cukup lebar space belakangnya. Ini ada sound dan bagasi atas sudah bercover seperti ini. Lampu disco. Kalau yang bus big busnya yang 60 seat atau yang berapapun, kalau di Pratama Putra ada bangku ekstra seperti ini. Ini sepertinya jok bawaan lama, masih blue true ya, masih blue true seperti ini. Tidak ada masalah, yang penting penampilan dan kenyamanan masih sama. Ciri khas RK8 ya, wis pakai leaf spring per tahun ya. Nah, ini kalau yang di depan saya rasa sama. Nah, ini krunya masih ngopi. Ngopi krunya. Dikancing gak mas? Nah ini joknya pakai high rimba kencana yang ini. Ini beda sendiri karena ada toiletnya. Nah ini ada toiletnya. Sama bangku 23 juga sepertinya, ini juga sudah bercover. Cuman ini kalau dari lihat cover bagasi atasnya, ini basic bodinya sepertinya ini Morodati Prima ini dulu ya. Dulunya Morodati Prima menggunakan Hino RK8 juga. Sudah bercover dan ada toilet. Untuk USB charge-nya juga sudah dirubah, lower AC-nya yang terbaru sudah ada USB charge-nya. Nah, ini masih mumpung belum ada pesertanya, belum datang, kita review sebentar. Ya, 3 unit Pratama Putra. Oke, memang sudah kerjasama cukup lama ya. Ini ada seperti biasa pintu darurat. Jarak bangku juga cukup nyaman ya, saya tinggi saya 172, jadi manusiawi karena memang bangku 60 ya, ini ya 60 tempat duduk. Monggo yang membutuhkan bis pariwisata wilayah Jawa Timur khususnya Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Pasuruan, Mojokerto, monggo. Seperti ini. Seperti ini, monggo yang membutuhkan unit armada pariwisata, baik itu HS, ELOF, medium bus dan big bus seperti ini. Kalau mau membutuhkan unit Pratama Putra juga kita siap agendakan. Karena Gavara Transport dan Pratama Putra juga sudah menjalin kerjasama yang cukup lama ya, jadi sudah tidak ada masalah. Seperti ini nanti kita tinggal telepon tanpa cek garasi, sudah paham sendiri marketingnya atau manajemen dari Pratama Putra yang kita inginkan speknya seperti apa. Oke, selama ini sih tidak mengecewakan ya.
kita videokan dari sini lagi. Karena di sana terlalu mepet ya, jadi angle-nya kurang bagus. Ini sudah mulai berdatangan pesertanya. 3 unit ya. 3 unit di hari Selasa. Alhamdulillah. Sewa bus pariwisata Sidoarjo Surabaya dan sekitarnya sudah mulai berdatangan pesertanya. Ini bus 3, bus mediumnya masih kosong, belum ada yang menyerbu. Ini mungkin untuk guru-gurunya masih kosong. Ini bus 2, bus 2-nya sudah mulai diserbu. Keseruan dari SLB Veteran Trip Gustu Malang. Ya. Nah, ini sudah mulai diserbu. Ini bus 1. Satu ini ada toiletnya ya. Ini krunya sudah mulai rapi-rapi. Ciri khas kru Pratama Putra ini berseragam dan bersepatu. Berdasi Pak yo? Siap. Tuh, berdasi. Dan masih siap-siap ini. Apa? Nah, ini sudah ditata denanya. Sudah kita tahu untuk bis 1, 2, 3 nya sudah ditentukan sama pihak gurunya. Ini sudah naik semua rata-rata pesertanya. Ini kita ada uang amplop ya. Amplop untuk kru, istilahnya ini uang tips, uang rokok lah istilahnya. Jadi sedikit edukasi untuk sobat transportasi dan sobat pariwisata. Ini kalau misalkan penyewaan bis pariwisata itu ya tidak secara tertulis tidak ada ya, cuman ya alangkah baiknya disediakan seperti ini biar krunya senang dan pelayanan lebih maksimal. Ini akan kita bagikan ke kru ini sekarang nanti ya, barusan dapat dari panitianya ini. Oke ya sobat, ini sepertinya juga sudah mau berangkat. Sudah sepi, sudah naik semua. Sana juga sudah naik. Nah ini bapak krunya sudah rapi semua. Sepertinya juga sudah mau berangkat. Cukup sekian dulu video keberangkatan trip dari study tour SLB Veteran. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi bagi yang membutuhkan kendaraan wisata untuk wilayah Jawa Timur, khususnya Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, monggo silakan dicapi lewat DM, komen atau WhatsApp yang sudah tertera di kolom deskripsi. Ya ini juga tuh, sudah sepi sekolahnya. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.